Akan melibatkan truk LPG milik Pertamina dan mobil pribadi di Jalan Nasional Blora Cepu, kilometer 20, Blora, Jawa Tengah. Akibat kecelakaan, 6 orang terluka dan dievakuasi ke rumah sakit. Inilah kondisi truk pengangkut LPG milik Pertamina dan mobil pribadi jenis SUV yang mengalami kecelakaan di Jalan Nasional Blora Cepu, kilometer 20, Kecamatan Jiken, Blora, Jawa Tengah. Kedua kendaraan rusak parah dan badan truk LPG memakan sebagian badan jalan. Akibatnya kemacetan parah tak terhindarkan di lokasi kecelakaan. Polisi pun memperlakukan buka tutup ruas jalan bergilir untuk mengurai kemacetan. 6 orang terluka dan segera dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Mobilnya itu terlalu kanan, kita menghindari dia, kita masuk ke kiri dari arah Cepu ke arah Mburo. Ini mau ke Rembang, Pak? Tidak, jam pukul 23. Tengah 12. 23.30. Polsek Jiken dapat laporan informasi masa terjadi laka lantas sekitar Jalan Blora Cepu, kilometer 20, sekitar Bisa Pecut. Habis itu tindakan Polsek Jiken mendatangi TKP, setelah itu melaporkan penolong korban dan melaporkan kejadian tersebut ke unit laka lantas Satlantas Polres.